Ini teman-teman, tambat sapi ternyata tumbuh di belakang rumah ini. Ada bunganya, belum mekar, warna kuning. Untuk cabang lentur, seperti ini untuk daun. Untuk bunganya seperti ini. Warna kuning teman-teman. Tambat sapi. Untuk batang segede jempol ya teman-teman, jempol tangan. Nanti coba saya dongkel ini teman-teman, sayang kalau enggak dimanfaatin. Daunnya juga ini enggak terlalu besar, ini masih bisa kecil lagi ini jika di bonsai. Tambat sapi teman-teman ya. Oke teman-teman, ini contoh tambat sapi teman-teman yang ada di belakang rumah. Mungkin di rumah teman juga ada ini, bisa di cross check, bisa dimanfaatin untuk dijadikan bahan bonsai teman-teman ya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton, jangan lupa like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.